Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya, Real Cookie with Jasmine. So, hari ni saya tak ada nak share apa-apa resipi. Saya just nak bercerita. Cerita tentang apa, saya rasa anda semua pun dah boleh baca daripada tajuk video ni, misi nak kurus. So, untuk buat video ni sebenarnya saya kena retake banyak kali sebab memang susah sikit nak bercerita pasal benda ni sebab kadang rasa malu. Dan tapi saya dah tetapkan hati, saya memang nak buat apa yang saya dah plan ni, iaitu misi nak kurus. So apa misi nak kurus ni? So misi nak kurus ni adalah plan saya untuk beberapa bulan akan datang untuk channel saya ni, di mana saya nak sharekan perjalanan saya untuk mencapai berat badan ideal. So saya akan sharekan aktiviti-aktiviti saya, macam senaman saya, apa yang saya buat, kemudian apa yang saya makan untuk breakfast, lunch, dinner saya. Kemudian saya juga akan sharekan resepi-resepi sihat yang sesuai untuk kita sebagai orang Malaysia ni, iaitu makan nasi, makan benda-benda yang kita dah biasa makan. Sebab sebelum ni saya pun jenis yang bila diet je makan salad lah kononnya, makan apa, makan ikan salmon, ayam bakar. Lepas tu mungkin boleh bertahan beberapa minggu atau sebulan. Lepas tu kita mesti akan rasa terseksa. Sebab apa? Sebab itu bukan makanan ruji kita. Jadinya saya nak try untuk kali ni, saya nak makan nasi tapi saya nak jaga portion saya, dan juga saya akan masak makanan-makanan yang kita biasa makan macam kari ke, asam pedas ke, apa-apalah makanan tradisional atau makanan kampung kita biasa makan, tapi versi yang lebih sihat. So kita buat uji kaji, tengok menjadi tak diet saya dengan cara yang saya nak buat ni. Dan saya akan amalkan diet suku-suku separuh. Kenapa suku-suku separuh? Sebab dia balance tau, ada protein, karbohidrat, ada sayur-sayuran, dan yang paling penting ada kita boleh makan nasi. Dan saya sendiri dah tengok hasilnya, adik saya dan juga adik ipar saya, dia orang amalkan diet-diet suku-suku separuh ni dan memang boleh nampak hasilnya. Dia orang dah jadi lebih sihat, lebih kurus, tapi dia orang makan nasi. Jadi saya harap kali ni diet saya berjaya juga dengan mengamalkan suku-suku separuh. So sekarang saya nak bercerita kenapa saya nak buat video ni. So sebabnya yang nombor satu adalah sebab kesihatan. Sebab sekarang umur saya dalam 30-an. So saya risau kalau saya tak ubah sekarang, tak kurangkan berat badan sekarang, nanti dalam beberapa tahun mungkin sakit-sakit akan datang, macam diabetes, darah tinggi kan. So saya kalau boleh nak elakkan benda tu jadi terlalu awal, ataupun memang tak nak langsung dapat penyakit-penyakit macam tu. Jadi kita kena ubah sekarang sebelum terlambat. Okey, yang keduanya pasal nak cantik. Siapa yang tak nak cantik kan? So bila kita badan berisi macam ni, kita punya confidence level tu berkurang. Tak tahulah pada orang lain kan, tapi pada saya dah pernah rasa berat badan yang normal kepada berat badan yang sekarang yang mencapai obesity ni. Bila kita makin berat badan makin meningkat, kita punya confidence level makin menurun. Sebabnya kita rasa segan lah nak jumpa orang. Kadang-kadang tu kalau terserempak kawan-kawan lama pun rasa macam nak lari tau, tak nak diorang nampak. Sebab saya dah kadang-kadang memang jadi tau benda ni, kita jumpa orang dalam, kita tak jumpa, diorang akan komen, oh sehat kau sekarang, wow berisi sekarang. Walaupun kita senyum, tapi dalam hati tu rasa macam sedih lah, macam yelah kita dah hilang tau diri kita sebabkan berat badan yang meningkat ni. Tapi itu pada diri masing-masing lah. Ada orang walaupun badan dia berisi tapi confidence level dia tetap tinggi. Tapi untuk saya benda tu sangat berkait rapat. Bila berat badan saya meningkat, confidence level saya pun menurun. Dan yang ketiganya paling sakit hati, pasal baju. Bila kita berat macam ni, bukan kita pilih baju tau, baju yang pilih kita. Sebab apa? Contoh misal kata kita pergi satu kedai, kita nak baju yang design A lah contohnya kan. Bila kita tanya saiz, sorry kak dah habis, sorry kak yang ni tak ada saiz tu. Tapi kalau saiz ni ada, so kita pun terpaksalah mengorbankan cita rasa kita yang pada baju pertama tadi, pergi ke baju yang kedua. Sebab kan tak ada tadi kan saiz kan. So bila yang kedua tu pula, saiz ni ada, tapi colour ni ada tak dek? Colour ni saiz ni tak ada lah kak. So kita dah kena korbankan lagi yang kedua. Last kali kita pilih apa? Kita pilih baju yang available untuk kita, design yang ada size, color yang ada size kita. So bukan kita yang pilih baju, tapi baju yang pilih kita. Saya rasa kalau orang yang ada berat berlebihan ni, rasanya boleh relate lah benda ni, memang selalunya akan terjadi.
So kalau korang pernah mengalami benda ni, boleh komen kat bawah. Boleh cerita apa pendapat korang pasal baju yang pilih kita ni, okay? Okay, kemudian saya nak cerita pasal sejarah-sejarah diet saya. Saya dah banyak kali cuba diet, tapi masa belum kahwin dulu memang senang. Kalau rasa nak kuruskan badan, memang semangat kuat. Memang kuat semangat, memang boleh kentalkan hati. Tapi bila dah kahwin ni, tak tahu kenapa. Mungkin kita ada partner kan. Kita diet macam seminggu dua dah turun berat 1-2 kilo dan happy. Kemudian makan balik, lupa pasal nak makan sihat. Cuba makanan tak apa-apa, yang manis, yang bergoreng, macam-macam lah kan. So dia macam fokus tu hilang. Sebab tu saya nak buat video ni, supaya saya sentiasa fokus. Dan biar saya rasa macam, aku buat video ni, kalau aku tak buat betul-betul macam malu kan. So macam, bukanlah kata memalukan diri sendiri, tapi bila kita buat video, bila saya buat video ni, mungkin saya akan lebih beringat misi saya setiap masa. Saya nak buat video ni supaya, macam saya cakap tadi, motivate diri saya, disiplinkan diri saya. Yang kedua dia, mungkin boleh bagi inspirasi ke orang lain, boleh bagi semangat ke orang lain. Mungkin kita boleh, mungkin anda semua boleh komen kat bawah, bagi semangat kat saya. Saya pun boleh bagi semangat kat korang. Boleh tukar-tukar idea. Saya tengok nanti kalau video saya ni banyak view, saya ada plan nak buat satu group kat Facebook, macam private group. Kalau boleh nak semua perempuan yang tu, supaya kita boleh share masalah-masalah kita. Kita boleh share apa plan-plan kita, idea-idea kita, share makanan kita kan. Tapi yang tu next plan. Kalau banyak yang view, banyak yang suka, kita boleh buat group macam tu, okay? Okay, yang ni saya nak sharekan. Saya dah siap print 12-week tracker. So kat sini ada 12 minggu. Kemudian saya akan tuliskan tarikh dan saya akan sharekan timbangan saya setiap minggu. Dan yang ni ukuran badan saya, tapi saya tak pasti saya nak sharekan ke tak. Kalau sharekan pun mungkin dekat dalam group Facebook yang saya plan nak buat tu. Okay, selain daripada weight tracker tadi, saya print juga ni step tracker. So saya akan update setiap hari berapa langkah yang saya dapat setiap hari untuk aktiviti-aktiviti saya, macam exercise ke, berjalan ke, jogging ke, aktiviti sehari-hari. Saya harap saya boleh capai setiap hari 10,000 langkah. So untuk tu saya baru je beli ni, jam ni, jam fitness ni. Saya rasa ni jenama Xiaomi Band 6. So saya rasa jam ni yang paling, orang cakap affordable, paling murah lah di pasaran. Tapi dia punya apa, function dia sangat lengkap tau. Dia boleh kira kita punya step, aktiviti, sukan dia pun banyak sangat. Yang ni nanti saya akan buat review pasal jam ni. Tapi jam ni sangat membantu untuk kita, apa, motivate kita. Boleh kawal lah kita punya aktiviti. So saya suka sangat jam ni. Saya dah beli dalam beberapa minggu. Nanti saya buat review pasal jam ni. Kalau berminat boleh kalau ada yang berminat, boleh tengok dekat description box, saya ada letakkan. Jadi itu je lah kot cerita saya hari ni. Saya harap anda semua terus menyokong saya. Sebab saya nak, sebab saya setiap akan sharekan resepi, tapi versi yang lebih sihat. Kalau kata ada komen-komen yang positif, idea-idea yang benar, boleh komen kat bawah. Dan pada yang nak komen negatif tu, fikir-fikir dahulu. Sebab kadang-kadang komen negatif anda tu boleh buat orang lain stres, boleh buat orang lain down. Tapi sekarang saya dah lebih positif. Kalau saya nampak je komen negatif, saya memang akan delete je terus. Supaya kita sentiasa dalam keadaan positif dan tak stres. So kejap lagi saya akan sharekan berat badan saya untuk permulaan misi nak kurus saya ni. Dan semoga kita jumpa lagi kat video yang akan datang. Dan jangan lupa untuk like, share, komen dan juga subscribe. Bye. Okay, sekarang saya naik. Bismillahirrahmanirrahim. Dah ada bacaan dia? Berapa? 87.30. Okay. Okey, sekarang semua orang dah tahu berat badan saya untuk permulaan 87.30. So nanti setiap minggu ataupun hari Ahad saya akan timbang, kita tengok ada improvement tak. So hari ini 29 hari bulan November. So saya akan timbang pada 5 November. Saya akan timbang pada 5 Disember. So tunggu hari Ahad ni, okey.